وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. السلام عليكم salam sejahtera. Hari ini Abel nak share komen-komen daripada pendengar-pendengar Abel lah. Komen-komen ni semua best-best semua, menarik-menarik semua. Jadi Abel nak share dengan sahabat-sahabat Abel yang lain. Okey, untuk cerita kisah seram Jalan Sungai Tung, Terengganu. Oh, ni yang komen ni nama dia Mr. Raidon. Okey, ni cerita saya di Kemaman, Terengganu, baru masuk College RETI. Abel tak tahu sebutan dia macam mana, tapi college ni college bertaraf 5 bintang lah. Dia menawarkan kursus maritim, kursus minyak. Tahun 2008, masa tu ramai sangat budak-budak baru masuk dan kebetulan saya lewat sikit masuk, dapatlah rumah di rumah yang pernah dijadikan store di satu tempat lah. Di satu tempat rumah dia ni dah 4 tahun orang tak duduk. Hostel ni di belakang, dia sebut nama petrol station lah, tak payahlah sebut Petronas ke Shell ke Caltech ke, nanti orang tahu pula. Dia duduk 6 orang, satu rumah semua budak Kelantan, satu budak Pahang. Rumah tu memang selalu ada gangguan. Kalau duduk seorang-seorang atau dua orang baru kena kacau. Kalau ramai-ramai dia tak kacau. Antara kelibat di luar rumah, kain putih melayang boleh nampak sebab cermin neko kaca. Kaca naku lah. Tong sampah luar rumah tu kadang-kadang bunyi macam orang selongkar. Tapi bila tengok elok je. Cermin naku diketuk dengan kuku, tuk 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 bunyi. Dan masa tu saya duduk dua orang dalam bilik dengan budak Pahang. PC mouse. PC mouse tiba-tiba bergerak sendiri dan menyala. Member buat-buat tanya lah, kau main PC ke? Padahal dia tahu saya jauh daripada PC tu. Ketak-ketak-ketak bunyi PC tu, ditekan lah dia punya keyboard dia. Tapi tiada siapa yang main, tak nampak orang pun, cuma bunyi dan nampak benda tu gerak-gerak lah. Dan yang paling teruk, saya jenis lepak rumah jiran-jiran pukul 3-4 pagi. Baru balik, siapa suruh lepak pukul 3-4 pagi kan. Betulan balik 4 pagi, semua orang dah tidur dan kawan-kawan semua tidur di luar sebab panas. Dan kat luar adalah kipas. Biasanya saya tak berani tidur seorang diri dalam bilik. Tapi sebab dah pukul 4.30 pagi, berani je lah. Masa nak tidur tu, mesej lah girlfriend dan girlfriend balas. Bila girlfriend balas, saya pun balas lah balik. Tiba-tiba ada perempuan rambut panjang, baju putih merangkak keluar daripada katil. Perempuan tu merangkak masuk ke bawah katil dan saya boleh nampak sebab ada cahaya lampu daripada handphone. Maknanya dia ada dua katil lah, satu katil double decker, satu katil biasa. Dia nampak perempuan tu merangkak masuk bawah katil yang satu lagi. Dia boleh nampak sebab cahaya daripada lampu handphone. Mungkin dia pasang flash daripada handphone dia kat kot, sebab bilik tu gelap kan. Nampak memang jelas sebab lampu handphone terang. Jadi saya pun blur, betul ke ni? Tak percaya, tapi macam mimpi pun ada. Kalau ikutkan, dengar lutut merangkak dan bergeser memang bunyi betul. Maksudnya dia bunyi tu memang real lah. Lutut perempuan tu dia bergeser dengan tai dekat rumah dia ni lah. Terus keluar rumah pergi rumah kawan yang saya lepak tadi. Ceritalah kat mereka. Tiba-tiba lepas cerita tu bahu terasa berat sangat. Saya cuba cubit bahu tapi rasa macam kebas. Suruh kawan pukul-pukul bahu ni tapi tetap juga rasa kebas. Dan rasa berat tu macam ada orang bertenggek atas bahu. Bila fikir-fikir balik, rupanya saya belum solat isyak dan terpaksalah balik ke rumah semula. Ambil wuduk, pergi solat dalam bilik yang saya nampak tadi. Dia beranikan diri pergi solat. Tapi bagus juga lah budak ni. Sebelum solat tu, bulu rumah turun naik. Angkat je tak kebih, terus hilang rasa berat kat bahu. Bila solat selesai, bahu pun tak berat lagi. Bulu rumah pun tak meremang. Esoknya, pergi kelas, jumpa budak yang saya pergi semalam lah. Rumah kawan dia yang dia pergi lepak pukul 4 pagi tu. Dia kata kawan dia tiba-tiba bersilap dalam pukul 6 pagi. Mata dia merah. Kawan tu buat-buat tidur. Kawan-kawan lain buat-buat tidur. Tapi dia tengok kawan tu bersilap beberapa minit.
dia kena lepas beberapa jam saya balik daripada rumah, dan rupanya dia pi kacau game tu pula. Maknanya lepas pada pencerita ni, rider ni balik ke rumah dia semayang tu, kawan dia yang rumah satu lagi tu seorang tu kena rasuk lah. Tapi itu je lah, dan saya jumpalah orang tua di Kelantan, ustaz di Kuantan cerita kat dia. Dia kata saya ni boleh jadi tok bomoh kalau nak, tapi itulah saya tak nak. Dalam rumah tu jugalah masa tu saya balik housemate tiba-tiba kena, tiba-tiba air keluar daripada kipas siling macam hujan masa nak tidur. Semua selimut basah dan kipas tetap berpusing. Dia lari keluar bila mai tengok balik, elok-elok je kering. Rumah tu masa masuk penuh dengan gambar-gambar lucah di dinding. Mungkin budak-budak lama yang tampal. Gangguan hanya dalam setahun pertama je. Lepas tu dah tiada dah. Mungkin sebab kita orang selalu solat, jin yang ada pun lama-lama hilang macam tu je. 3 bulan pertama memang teruk sampai tak berani nak balik rumah malam-malam. Kalau seorang-seorang atau 2 orang mesti kena kacau. Kalau 3 orang ke atas memang tak ada benda pelik-pelik. Terima kasih kepada penghantar ni, sangat menarik cerita dia. Okey, untuk kisah seram komando dan hantu langut manusia berkepala anjing di hutan Pahang pada tahun 1985 ni, daripada Journey Life Official. Dia hantar, dia tak bagi tahu nama dia kat sini. Hadi, macam biasa semalam ada kisah baru abis. Ambo baru kena kacau kemarin di Jalan Kampung Pecah Rotan. Jalan Kampung Pecah Rotan ni sebuah kampung di Terengganu lah. Jalan tu jalan sunyi dekat area Batu Rakit di Terengganu, terserempak dengan hantu Jepun pakai baju askar zaman dulu-dulu. Dia tolak basikal. Seorang tu tubuh lengkap abis, tapi tukang heret basikal tu, dan seorang lagi duduk atas para basikal tanpa kepala. Oh, maknanya dia yang seorang askar Jepun ni, dia gelek basikal, dia apa panggil, dia bawa basikal lah, tapi dia tak kayuh, dia bawa macam ni. Dia apa panggil, dia heret lah duduk, dan atas para basikal tu yang dia bawa tu ada seorang askar Jepun juga, tapi tak ada kepala. Masa tu abis gelepar dodeh-dodeh dalam kereta. Benda tu jelas depan mata, bukan kelibat. Mana dia Journey Life ni, dia tengok benda tu, dia menggelupu dalam kereta dia sebab dia takut. Benda tu jelas depan mata, bukan kelibat. Apa lagi abis tekan minyak terus pecut. Cuma pelik, masa nampak tu dia berdua, maknanya dia berdua orang, dua orang yang dalam kereta ni, dianya nampak macam tu. Member yang seorang lagi tu, dia cuma nampak hantu Jepun ni yang seorang saja, yang ada kepala saja yang tengah bawa basikal tu, tapi yang tak ada kepala tu dia tak nampak. Kekal misteri begitu saja, tapi jalan tu memang jalan hutan, jalan jin bertendang. Yang kena dulu pun jalan tu juga, tapi yang dulu tu setahun lalu, tempat sama dan jalan sama. Tengok ada perkampungan lama, tengok ada ramai manusia berpakaian lama. Mereka berbadan macam manusia tapi gerak-geri, tubuh mereka tak seperti manusia. Manusia bergerak ada bunga dan gemalainya, tapi mereka berjalan tiada bunga dan gemalai. Seram jalan tu. Maknanya dia nampak orang di perkampungan tu jalan macam robot lah. Mungkin zombie-zombie kot ya. Okey, Nur Rizan Zakaria 75 dia komen. Akak percaya cerita ni sebenarnya orang dulu-dulu amalkan ilmu tertentu. Akak ada pengalaman dengar suara lolongan anjing. Mula-mula sayup-sayup je, tapi jauh je dengar. Kejap je, dalam beberapa minit je bunyi lolongan tu, seakan-akan di bawah rumah mak dia bunyi suara tu. Suara macam serigala dalam cerita-cerita orang putih. Hairan, kami tak ada bela anjing pun. Rumah dulu-dulu kan tinggi. Semasa tu tiba-tiba seakan berbayang hitam muncul lalu depan mata, jaraknya dalam 2 meter saja. Bayang-bayang hitam itu berpusing-pusing dan tiba-tiba ada bau yang sangat busuk macam bangkai. Rumah kampung kan banyak lubang ke atas dinding tu, lubang angin kan. Maklumlah rumah kayu, bukan rumah cantik. Masa tu kakak nak turun ke bawah ke bilik air. Esoknya ada seorang meninggal. Kisah ni tahun 1986. Kejadian kedua tahun 2021, kami keluar daripada masjid lepas solat terawih.
malam keberapa tak ingat, tiba-tiba dengar suara lolongan anjing macam yang kakak cerita dalam cerita sebelum ni lah. Seram, ramai yang dengar. Masa tu semua terhenti melangkah. Tua muda mendengar, kami yang tak pernah dengar ni lolongan anjing tu seakan jauh dan melantung di langit. Akak cakap itu suara setan. Yang kita tahu anjing tak ada bunyi seperti itu. Kalau dia nampak setan, dia menyalak kuat-kuat terus. Terusan dan bukan mendayu sedih. Mungkin ada lagi amalan orang-orang lama yang mengalaman, yang mengamalkan amalan khurafat dan ilmu hitam. Macam-macam ilmu dia orang ada, menghilang pun boleh. Jadi itulah antara cerita yang abang nak share dulu. Kalau okey, kalau ada sambutan abang cerita-cerita untuk komen-komen member abang ni, abang teruskanlah. Sekian, terima kasih.